Ar-Rahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Nomor ya, nomor. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-taqabbal. Istri nama Rasul Firuah tu. Wanfiku bisa birilah iwaratu itu kumpulkan. Kami lali nana masalah teman. Kemudian ayat ayat pun dan berhormati di pertama kita. Oh, bukan nomor lima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah. Infaq wasira kabeh fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Taatihi tegese taating Allah. Rupane sabilillah al-jihad tegese jihad. Dadi badal dadi fi sabilillah dibadali al-jihad tegese jihad wa hirilan. Walatul kulan ojono mibakno siro kabe biaygi kumuklawan tangan-tangan siro kabe. Gue ojono mibakno awakmu dewi latahil kati maring kerusakan. Jadi jangan sampai karena ikhtiar kita sendiri kita jatuh di kerusakan. Maksudnya itu, jadi kita jangan membiarkan tangan kita menuju kehancuran. Maksudnya biayil halak berusaha rusak. Ini pengguna Mustafa rumah tolakan. Jadi rusak itu bil imsak krono imsak ngeker ani nafakoti sangin nafakoh bil jihad in dalam jihad alkarki itu tinggal jihad. Jadi yang dimaksud Allah jom rusak awakmu dewi itu tinggal jihad. Paham ya? Jadi jom rusak awakmu dewi itu justru artinya itu tinggal jihad. Merkoli anakku krono sana mitar bil jihad itu yukawi nguat no botar bil jihad ala dua yang musuh nguat no alikum ngalah no yang atas isi rokat. Jadi ini masalah-masalah yang kita itu sudah di wong budu di corong Allah wong yang ninggal jihad itu dianggap merusak awal itu. Jadi ojo nungibakno awal yang gue kerusakan. Tapi malah sampai kiai-kiai dikit dalil ibu gue nak sedako jaga-jaga mereka engkau gue melarat dewe dalil walatu kubedikum milat tahluk maksud jadi maksudnya yang terkait jadi nungibakno awal yang perusahaan termasuk ninggal jihad. Tinggal jihad misalnya kak ngerti sampean gak memperdayakan umat itu ya bodoh karo merusak awal ide ini. Tadi kan ngerti dengan orang mantor repot ini mumpung kalau mau ngaji standar orang alih ini yang maksud saya, kalau sering ngomong ini kayak Luqman sakire-kire ini kita, di kalau Mustafa Rumah itu sakire-kire ini kita orang terpelajar kudunya ngambil peran memperdayakan umat artinya taklim, tablet. Karena kita harus kadung di kecelakaan ini ya, kalau rumah tahu, rupa-rupanya lebih kritis. Kalau sekarang ini aku tak bosan, ngomongnya ini sebenarnya nanti mati aku tak bosan. Jadi kayak pulau kan rumah tahu, kadung di kritis. Jadi harus kadung di kecelakaan ini ya. Jadi sekali gak bener, ya orang diri dana apa tanya. Misalnya kok ngerti, makhluk jenis Mustafa itu serok, nak pondok itu dunia ikhlas. Akhirnya ketika aku mau dona anak ini jadi misalnya ada lembaga lembaga salafiyah tapi bayar SPP sehari yang protes pondok kok bayar kode ini dua ilmu jadinya uang kiai itu apa? Ikhlas akhirnya gara-gara di modal ikhlas nyual pondok yang ada SPP bayar nah bagi kiai ini ngerti pondok bayar listrik butuh uang bangunan macam-macam ya teman tapi mesopa ya kurang ajar dene omong anak itu bodohnya niki ikhlas mergo ora anggere pondok iki ikhlas sing paling bodohe paling gede kok Pak Madun anane musala santrine ora tertib bangunan yo ora ono wis ora ono artine kan nakalan modok sing ikhlas mau mergo kurang fasilitas modok sing modern mau mergo dere bayar lho tunggu ra balik kula ngomong ngaten berarti paham ya Kang Tri wong Islam kurang ajar sing kadung terpelajar kok sampean rumah tuh kurang ajar repot. Kalah jenis. Kalau kalau balik ngomong ya, kalau kemarin gue roh sebab gue ngitam larat nambah larat. Ini no profit. Gue ngitam nambah larat malah kurang aja. Jadi ini ada nambah larat. Kanjaran pun suka rawan ini, gue suka. Kanjaran larat ini rugi. Baru ketemu baru. Jadi repot kan? Gue melarat.
Ojo podo nang ngene iki suke mari ketularan kedunyan. Kuwi sing rasak sampe roh kiai kedunyan bakasane mobil, bakasane politik, pejabat. Gak seneng ngene iki kedunyan. Tapi sampean bisa elek-elek sampean wong terpelajar, roh kualitas mutu. Kon modok kikire mo. Gak maju dile. Artinya apa? Satu ilmiah itu membawa kita kecelakaan ilmiah itu mau gak ngerti la ilaha ula wa ila ila ula orang ngalor orang lah itu termasuk jatuh dan kerusakan. Nah kalau apa jelas orang harus ngambil peran jihad. Artinya nak sampai orang Islam tenang ngambil peran jihad. Misalnya ini sampai anak ibu pondok nak kiri ke dunia sampai ini jihad ini sebagai kiri kira ke dunia nak ini kiri faktor kiri sampai sumpah itu jadi ngambil peran itu jihad orang kok orang rene bergonyo aliki orang rene nyok aliki. Nah sampean gentleman gak peran jihad. Mula kayak kulo, artinya nggak tengah rumah zaman Ahmadun nggak juga aku tak tolak, tapi tak pertimbang lo dari kiai sama ngani manfaat malah kulo sing lamar, itu jadi jihad. Artinya malah kita sing butuh mereka jihad. Mereka nak gelem langsung nuruti nafsu, mereka dipikir jihad. Berarti lawang Islam sing terpelajar kayak Mustafa Rumanto, kabeh mun kadung ya tenigi kang Rumanto, kadung di pertimbangan ilmiah. Tapi urat terus nak sampai menuju jihad akhirnya rusak tak. Jadi mau pondok cara ini salah. Ikhlas kok bayar narik seria ini kiri senang politik senang dunia. Ya wes lagi nak orang kira senang politik. Pondok ni yang bahasa apa timbu? Wes pas lagi. Wes pas kita dia belas kiri. Dia mau kamu tu dari kamu maju. Ayo, nah kita orang Islam mayoritas tipikal ngono iku lho. Ironis sing ngene iki mayoritas, cara berpikir ngene iki mayoritas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Agak ngalor gak ngitu. Rusak ya iku temare Islam rusak. Gitu. Lah yo mulai ngambil peran jihad kan nggih, sampean posisine ngambil peran jihad. Dan misalnya ngaten, anak kula tak bodokne Rumanto. Mungkin Rumanto di kekurangan A. Ya kuwe sing di kelebihan B sumbangno. Mungkin dhek di kelebihan B tapi gak di kelebihan C. Pokoke kita ngambil jihad wa sinulan ihsano sira kabeh bin nafakot iklan nafakot waluria dan yani nafakot jadi peran kita ngambil peran ihsan Bang Karmanto ini peran ihsan misalnya gue mau gue nak roh kiai melarat peran ihsan apa ya nyumbak nak roh kiai ngalim kedulnya peran apa ya ini no benda kedulnya tapi posisi kita lu ramu ngeritisi anti itu udah emang ngambil peran ihsan ngapii paham gak? Ngambil peran ihsan itu ngapii gue coba peran nyoal kritis. Wah LSM mahasiswa lebih hanya ura bagian. Nak cara Islam jelas. Loke, kata cara Islam Mustafa menaik karuan kiai. Saya lelai kiai, aku jape. Abe uang zino, cara Islam jelas. Kita ngambil peran ihsan. Ya, aku tinta ke zino. Kan kau tahu? Abe uang kafir, kita ngambil peran ihsan. Aku tidak wajib bergelum. Islam. Tapi kita harus kesuwan karuman. Jadi tuh bodoh kesuwan. Nanti merasa kritis malah jadi bodoh. Ya, enggak ngambil ihsan. Orang bodoh tu gontor tak senang, berjari hilang salah. Orang bodoh salah tak senang. Nanti berkubur berbudi kerja. Islam asli dia apa? Terus, gue milih di gontor gak gelem. Nanti salah gak gelem. Gelem apa? Budi no berkiai di jangan rasa nikiai. Gue mau nebuner. Dorak foto, tapi sudah berbudi, tapi kira alhamdulillah. Aku seorang kere, kere bodoh gak kebutuh bulan. Mereka tak ngambil peran. Jadi cara etikanya Allah jelas. Surat itu kalau rusak, ihsan. Jadi ngambil posisi ihsan. Ko inna wa ta'ala ngambil Allah yuhibbu sanak sopa Allah. Amus ini nak ngomong sing ngelakoni ihsan kabeh. Ihsan, ihsan ngapi di. Wa timulah nyebun anu sirah kabeh al-hajjah haji wal umroh talan umroh. Kau nyebun lama haji umroh ulillah. Kerana Allah. Kerana keren-keren ada haji, ben keren haji. Itu yang artis. Ngapain umroh? Wah biar keren, trennya kan umroh. Repot, haji umroh itu niati lillah orang-orang yang tren. Aduh rumah, dikse nekak no sirotabe rumah yang haji umroh dihuku gimana, kan hahae haji umroh bener nah haji saya waktu itu mau menalikannya dan halangi sirotabe umun itu dihalangi sirotabe an itmami gimana saya ingin nyempurnakan haji lan umroh diaduin sebab musuh famas tesaro minal haji, mongko opo sing jadi gampang minal haji sangin yang kei haji ya alaikum warwasyatun. Nah terhalangi ya sehingga ibayar fitia walah tahini kau jenikur sirotabir usakum indes des sirotabir hatta ya berubah haji wani kalau pula balik ngomongin mumpung ilim terus kalau nanti mati rabu sih ngomongin musuh yang karu mantau kabe jadi perintah Allah jadi kelebihannya ngasih tafsir itu siji kita yakin nah iki sing asli wahyu Allah
mun kula bolak-balik ngomong liyane wakal-akalane ulama sing asli dewe apa ya iki yaiku wong kon ngambil berat ihsan dibek kiai sing kedunyan kita kon ihsan dibek kiai sing kere kita hatta mbek wong sing zina iku kita kon ihsan kok ihsan nyaman ihsan sing cara syar'i lho ya misale aja kok ihsan ora cara syar'i lha iku rodo iku sepi ta ihsan iki terus kok kumpul iku ihsan ihsan mesum ihsan sing cara syar'i misale wong zina cinta kok Zino maling itu tak kok maling. Tapi uang itu kesuwan dari rumah tu, kena hukum kultural. Akhirnya uang itu kalah dengan hukum kultural. Misalnya corong hukum, apa hukum kultural yang terkang survive? Sampai dia anak soleh, komunitasnya sampai anak soleh. Singkong kalau cerita ada teman, nengkini aku maling bukan Zino pelanek, bukan tu. Posisi ini karena kultural, kancanan mungkin kurang pantas. Gue khawatir dia enggak merusak. Adat kiai Jawa itu ngancani orang nakal itu rusak sehingga ini juga kancaran basmi ini akhirnya gak ada peran dakwah belas ini yang ini juga ada peran dakwah belas akhirnya ini itu tambah terjerembak dengan dosa ini itu tambah ada istingkah lana sampean jelas ala amrillah kan jelas ketika melihat maksiat jelas ampuh garisnya jelas kalau gue rubiah dia harus kamu rubah kalau kamu gak kuat bilisani kalau kamu gak kuat ini kalau gak kuat. Jadi jelas garis Allah ketika kita melihat kemungkaran cara Allah garisnya jelas. Kalau bayi rupiah sih kalau tidak bisa begini begini. Tapi kita harus kesuwan kena jalur adat kan teman. Tahu-tahu kena jalur adat muruah ke kancanan wong nakal. Orang pantas santri kancanan wong nakal. Kok ukurannya terus kancana? Kapan kita bikin hukum kancana? Cara Allah jelas. Maksiat harus dirubah. Nak ra iso biadihi bilisani. Kalau enggak bisa bilisani ingkar di kalbi. Kalau ndak atabul iman. Tapi kita kesuwan di dekte adat. Dia mau di dekte adat terus tahu-tahu kita ini main vonis. Aku kelompok soleh, kelompok dua, tambah. Ya begitu banyak ada kamu sebaya sampai kita ngadepi santri, santri yang orang nakal disayang, yang nakal gak disayang. Artinya kan kita sudah di dekte makhluk. Yang nakal kan gak untung lo kita, kita rasa seneng. Yang santri soleh ada sering salam templek, seneng gitu. Berarti yang di dekte makhluk ya, di dekte gak ada. Saya sering salam template, gue hormati, saya rasa salam template, saya ngakal kok, gede ini. Dan sampai sesuai syariat Allah kan jelas. Aku kudu ihsan. Meskipun di antara ihsan jelas, saya nimbang sampai ini sampai matur nuni, memang itu perintah Allah. Tapi jelas, ketika saya nakal jelas, sesuai perintah Allah, saya nakal jadi sadar. Jadi hukum adat itu terlalu kuat pada diri kita, ini menghukum. Paham ya? Jadi hukum-hukum ada di atas nanti hukum supaya itu keliru. Jadi nak cara Allah jelas. Mulanya kata-kata cerita dari hadis-hadis sohkai. Ada orang tukang Cina gara-gara roh asu dilatih pasir terus dia gak mentolok. Nyebuk sepatunya kanilan ngerengkel-ngerengkel sumber bebek nasunya terus Allah nampok ihsane itu. Nampok ihsane itu, nampok ihsane tukang Cina itu terus dibaringi itu tobat. Kupadah sih, karena dia ngambil peran ihsan. Lagi kita repot aruman tu, jadi urut urus panjang kau baca. Jadi adat NU, adat Muhammadiyah, adat mana mantan ulama fatwa ke Arab Saudi, mantan ulama ni. Berorganisasi itu hukumnya syirik. Fatwa ini ekstrim, tapi rotol masuk akal. Kalau tak sependapat tapi masuk akal. Berorganisasi itu syirik. Dia sudah orang modern, jadi kalau pas mondok sekitar umur 19 tahun. Seperti NU itu ya syirik, Muhammadiyah ya syirik, Ikhwanul Muslimin ya syirik. Berorganisasi itu syirik. Terus kita kau, ini mana dasnya? Karena orang akan lebih tunduk pada ADART ketimbang dengan Quran hadis. Lho gitu, sampai ada sebuah organisasi pakem Quran hadis hilang, semuanya pada ART. Misalnya kayak gini, nah cara Quran hadis ukuran kelayakan mimpin kan soleh, berat soleh, takwa, berat takwa, cara ADART kan enggak. Harus pengalaman berorganisasi minimal 5 tahun, dan yang pengalaman yang markai-markai yang sebuah organisasi. Akhirnya orang soleh bisa membuat. Mulanya kiai soleh mesti kecewa. Cek yang partai, meskipun partai ini PKB lah, mesti kecewa. Karena apa dia di organisasi itu tidak akan pegang kendali. Misalnya ini PKB, cek Mbak Mukit, cek Mbak Kiai paling soleh, cek siap. Mesti tetap kalah kan Mbak Matori, Mbak Mbak Iskandar, Mbak Cabai, Mbak Lina lah, mesti kalah kan dengan level. Karena ukuran organisasi mesti yang bervisi, yang pengalaman berorganisasi minimal sekian, yang berada anggota minimal sekian. Dan suruh orang hati kan gak ada syarat-syarat anggota. Ukurnya mau atokung soleh maslahat. Akhirnya apa? Semua lembaga organisasi ini pasti mengingkari Quran hadis. Tapi kok pendapat ekstrim loh, bolak balik pulau harus pendapat. Tapi masuk akal dalam satu dua hal masuk akal.
akhirnya dunia itu diatur oleh ADRT. Nah, termasuk ADRT misalnya pengalaman berorganisasi minimal sekian delalah pas Khofifah. Kiai kalah. Cek seorang fakih ayah pun naruh jualan usi pengalaman Khofifah yang pernah Khofifah dari para wanita kan wanten ADRT loh. Karena secara ADRT Pak Kiai ini kartu anggotanya lebih 2 tahun. Nanti situ habis 5 tahun. Pak Kiai ini tidak punya pengalaman memimpin organisasi. Kiap kan yang satu pengalaman kalah kan. Berarti hukumnya Allah lanang itu mau kalah mbak. ADRT mau pengalaman berorganisasi 5 tahun ya semacam-macam. Masuk pengalaman bodoh ini barang syarat pemimpin saya. Harga saja. Jadi ke bedroh. Jadi mau tuh mau ulama nyeleneh dari fatwa nih. Lagi ya kalau mantu zaman di CP3 itu anti presiden itu. Tapi gara-gara politik gak bisa resmi ke presiden. Warung ono NU yang melak fatwa jadi ulama itu gila. Orang sih gara nih oleh. Sebule perkara nih sih beda bini. Mega calon presiden. Nah sekarang ada hubung garis organisasi kiai menang standar mesti orang itu garis partai hilang kebijakan fakih yang ayah guna rojulan itu hilang para itu imam lu anang hilang kan ada kalah kebijakan partai Bapak Mustafa kalah ya kebijakan kultural jadi ini mau kebijakan kultural gak ngantin ibu bang Romanto kita melihat orang akal itu dengan kacamata kultural gak pantas untuk kancang padahal cara syariat jelas itu objek dakwah kita itu orang nakal, kita jelas kira kita fali bayiru biadihi, bilisanihi, rizikologi, wadari ke atas lima bener loh kan kemantau ya, rasanya sampai dulu wong nakal tetap ingin tahyiru mungkar artinya kepintar ingin mungkar, wah nata kandani rah pantas nata kandani rah pantas, orang arah nurut tak cegah berarti kekuasaan, terus sampai ingkar dulu ya Allah saya jadikan, jangan jadikan kayak itu nambah tak korup dengan ilah kita syukur dengan ditektir di rezeki gak konyolong ditektir di rezeki rapuh korupsi itu syukur dengan itu sampai sampai krono polis krono muruah berarti itu anggun sampai mergul kiai soalnya polisnya krono muruah jumlah ke itu pantas kan yang krono muruah ini berarti nanti atas istighfar artinya kalau cinta Nabi Isa itu terus jadi mengelek tapi bantuan nak sampai ngerti udahnya aku ngandani mudahnya mau nakal kalau kena kita apa-apa pun ngandani berhubung orang bisa ngandani yura iso di kekuasaan saku matur ngundi Allah kok rati terdir rizki ku konyolong rizki ku kozino soalnya anak saman roh Allah kok rizki ini kozino terus artinya Allah itu saman hadirkan lagi karena Allah itu kan hadirkan ya Allah saya tidak bisa nuruti perintah engkau tahirin muka saya sangat syukur karena saya tidak menjadi orang jelek kayak itu Allah ini kan hadirkan karena Allah kan hadirkan melahirkan khusyah melahirkan rasa takut rasa wilayah ya, rasa menyayangi Allah itu beda kalian keangkuhan muruah wau keangkuhan kemudian ya kuat lah orang-orang soleh yang akhirnya merasa generasi kan teman-teman anak itu senakal karena kadang solehnya itu hanya mempertahankan muruah jadi orang mempertahankan kita dua paham ya kemudian ketika Bani Israel itu ditekir jadi orang elek awalnya kan menurut bapak-bapaknya soleh itu sering menghadirkan Allah kesaliannya dihadirkan Allah jadi ya Allah kalau soleh karena tidak mengurau matra orang nakal ya Allah saya alhamdulillah tidak jadi orang nakal tapi ketika anak-anak Nabi Yaakob mengukurnya soleh gak? Aku ini dinasti turunan orang soleh aku turunan orang pilihan jadi soleh itu gak menghadirkan Allah tapi menghadirkan kasta enggak ya Mustafa kadang kan kita mengukur soleh itu sudah menghadirkan kasta itu yang ini kantri mayoritas orang PKB orang P3 bangga soleh itu karena timnya banyak yang kiai karena kita kelompok kiai itu kiai ini dianggap satu penghadiran kesalehan ini gak kayak Bani Israel karena turun Nabi Yaakob itu dianggap satu kesalehan, satu kasta itu gak cara Allah ya orang soleh orang yang ada takwa sama pencilaan tau orang gue korupsi tau orang gue ada negara rumah abadi buat lo jadi gak cara Allah praktis kan sederhana nge sejauh mana Allah kamu hadirkan sejauh mana perilaku anda atas nama Allah itu soleh tapi kan kita lama soleh karena menghadirkan ini di kelompok kiai musuh rasul itu kalau rasul itu kiai kan kelompok soleh tapi masalahnya kalau soleh alatannya krono kiai kan keliru itu si kiai cerah kiai nak soleh soleh kan itu si markai dan menteri agama top kiai mungkin berusia aku mau ayo
tapi ora keliru mangan dana abadi umat ini termasuk umat cuma mangane kakek ya keliru kan kakek ya mangane gak apa dia bagian dari apa umat mangan dana umat gak apa malah sing halal kok dadi kemarin jelas umat dia lah dene ra halal kok ketua ya bangga umat lah ya ora ketua mangan akeh istilah ya karena double duel ya pasti ketua Pak, jadi dia sampai ke Bani Israel. Menang-menang kita ke Bani Israel. Jadi ngukur soleh, ngaku kasta, ngaku kelompok. Orang ngaku at walah tahlikulan ojo nyukur siro kabir usakum hatta ya buat hati makhila sehingga itu muka wala hati makhila pemangkan amikum maridun obi adam mirosi utawa lara ndak si loro loro kaku malin kalau ini kena tumo pasudain lan ngeluh fahala kamu kok halku sokuman selifrom fakutiyatu minisi amin asudah kodian abusuk mau bayar fidyah yaitu poso sodako atau nusuk nusuk aja tetap kusyatin wa'aw te'aw li takhir korona takhir wa'al siko iman halako li kuhir ujirin anak wa'al lakil kafar wa'gada man istam ta'ad kuhirin halakat tayyib wa'lupsi wa duni li ujirin uhir baita amin temu kenalikannya aman sirokabe maknanya yang rosok aman ayil aduwa diksi aman sama musuh bi anda ke gambarin tau ngopo musuh awalamnya kumto panjen orang-orang sama musuh aman tamata monggo sapa ngin bayi tamat iso mandi umroh di iklan umroh ilal haji mana haji umroh si lagi haji pemas teh sorom nal haji pamna wajib fasya musalah sate ayamin su haji wasa batin nanti tuh ilah rejatin tilkau teh mengkono iku asyaratun kamilah dari kalimah lam yakun ahlu hadir masjidil haram orang ahli masjidil haram masih itu orang penduduk syahril haram bialan yakun ala duni marhalatain lal haram tasyafi wataku wala ngerti wa siro kabri Allah yang Allah wa alamu lah ngerti wa siro kabri anna Allah yang syadid itu ikhob satu ni Allah ta'ala yang syadid jadi kadang-kadang yang takwa ambil Allah kadang-kadang yang ngandu ilmu na Allah syadid itu ikhob wajar min rohm rahman rohim kofur rohim tapi min maksiat dan juga rohm pengiran kofur rohim itu orang yang nyalai Quran kabe jadi orang yang markai kabe jadi sampai ini kofur rohim lah kepentingan aku sering dosa jadi ini kofur rohim padahal cara Allah gak wat taku wawak lamu ngerti ya si roh kabe anna Allah sajidul ikau sekali-kali tanam no roh Allah sajidul ikau men rohman rohim wakur rohim untuk juga kepentingannya pribadi benar kasihat oke paham ya jadi nak cara Allah kadang-kadang ya bener Allah wakur rohim tapi kadang-kadang wat taku tapi tanamkan wak lamu lan ngerti ya si roh kabe anna Allah sajidul ikau jadi orang karena saat kita menghadirkan Allah Ghafur Rahim, ini kadang konsekuensinya kita suka apa? Maksiat, Bang Romanto. Bang Mustafa ya, kadang kita munar Rahman Rahim, kepentingannya kita tasahul bil hukum hingga kegampang hukum. Nah, sekali-kali waktu takwa wa alamu anna wa sadid ikhob. Jadi takwa dan selalu menghadirkan wa alamu anna wa sadid. Ada Quran ya, jadi ada lagat Pamar mando ya. Jadi ya Allah ya Ghafur Rahim. Ya Allah Ghafur Rahim. Teman Rahim hingga Rahman Rahim. Tapi cara Allah syariatnya seperti wat taqwa wa'alamu anda wa sadid ilikom. Yang perlu kamu tanamkan ya taqwa. Jadi ya kadang-kadang ya ngaku Ghafur Rahim. Kadang-kadang sadid ilikom. Nah cara kula yang penting sadid ilikom yang markai-markai ya. Al-hajju te haji wa syuru ma'lumat. Itu ulang-ulang sing dimaklum no. Sing tertentu paman farabu final kerja fala rofasa wong sing wis ngelakoni haji fala rofasa mengkoran rofasa muji ay jima afihi wala kusukorana maksiat wala jidara warana gajah dirku haji wa ma tafalu min khairi alam buwa wa ma utiapu wa tafalu ngelakoni sirakabe min khairin sanging keabian kasudha kodinnya alam buwa mongko perso ing masuk Allah Allah dan ini fayu jayzi kubi mongko mbalis sopa Allah kumeng sirakabe bihi kelawan ma ini tak wajah Mustafa bin mumpung ana Ahmad bin tak wajah jadi wong haji tanpa sanggup disalahkan pangeran memang terima ziarah wali songo tanpa sanggup malah tanpa pangeran wana zala lantung murun fi ahli Yaman yang dalam ahli Yaman Yaman sisa nikim wakan ulan ono sop ahli Yaman ya hujuna bodo haji sop ahli Yaman bila jatin kelan tanpa sanggup jadi santin tawakale haji tanpa sanggup tapi ujung-ujungnya faya kunu namun kok ono sop ahli Yaman kalan jadi berat ala nasi ngatasi menu solio akhirnya jadi problem nanti ya, kemudian cara saya ini zaman riyen rongono fiskal rongono pajak uang haji tanpa sangwe jadi problem melas-melasi uang ya teman-teman kemudian cara saya ini terus gak bayar pajak, gak bayar fiskal selain ngel-ngelok iya, terus tumurun buat
watazawadu fa'inna khairu ziyadatit taqwa watazawadu lan sangu wa sira kabeh sangu mak ing perkara yudal li hukum kang iso nyampe napa makum sira kabeh di safariku kowe ku nak haji sangu sangu paling gak sing nyukupno kowe tok tempat tujuan fa'inna khairu ziyadatit mongko saktene bagus-bagus sangu ku atak wae ku ngindari jalu wong ora kok takwa apa gak temen artine fa'inna khairu ziyadatit atak wae ngindari jalu wong mati kese perkara yu tako kang iso den jogo biiklan wakin soa alinas wawai di bang ya mungkin gua ini moco, gua udah buatan ngaspol gua moco kitab lho wala cekulan ya wataku nilan lagi lah kita patenan wataku nilan tako asyirah kabe ini iso nja ulil bang ya tadi gua asyirah langsung semar kerajin repot jelas ngerasa aku kurang ngarah saya wajib orang khatam gugmen santri-santri oleh seorang anak ikhwalaikum ngantar siro kabe bujuna khunapos duso kue ku rapopo antap daru yang kau boleh isi roh kabe fatlan yang rizki mirobikum biti jaro tiklan di jaro haji yang haji malah rapopo misalnya haji kau ngutus yang bawa jamu bawa rokok timbang orang bawa sanggu beban menu menurut atok kue haji ini ada dagang malah orang apa cara benar binti jarofil haji nah jalan tumurun apa ayat retan keron nolak dikaro hati iman yang gedingnya mengakai dari kak mengkono-mengkono tijaro mengenai gue kamat dunia ini mumpung ini ngarku mumpung ini ngiling kalau ini udah diwong alim murni nanti umur 40 tahun baru 40 tahun udah murni gue asing bisa juga gue sederhana gue mau ngerti gede gue rawan gak murni ini mumpung ngerti gede tadi dia murni lo jujur deh gue sering ngalter teng bahmu teng bapak top-top itu kan sani. Lo kok iso? Biasanya kiai mapan sebuah dari sini dan sebuah malah kurang ajar bisnis politik ini. Bener gue. Nanti kulo nu PD malah tak ditenang ya rumah. Kulo nu sering. Ya oh kulo nu PD wali. Mereka udah pasut nongong di rumah. Orang PD. Masuk nongong masih mandi. Mereka kok percaya pengiran PD PD ini lo bisa nih nanti umur 40 tahun. Juga malah gak PD. Dan anak Nabi awali ya. Pada 40 tahun malah mati. Nah kulo betul. Perasaan lo. Fenomena PKB, P3, fenomena kiai adat sampai kiai kuburan gue hilang terang, hukumnya Allah ini hilang terang ini kalau tak terang kita ini didikte ADART, didikte kultura, didikte kepentingan keluarga wajah banget ini mau contoh paling gampang ya Kang Ahmad dan kita ngaji mulai cili, kalau itu tanggungannya orang aneh tapi kita ini adat pondok, ngalim sampai di jamin lo suka kalau ngalim ada di mana lo suka, akhirnya hukum rubah itu semua rubah artinya hukum hari jalur pemahamunan alam nisa kita rubah nah yang alim untuk fasilitas di memang itu juga akhirnya kan bayangannya yang ada awalnya murid bayangannya yang ada kan merubah tatanan dari hukum wong lanang apa kau yang itu gara-gara hukum adat gitu bayangnya juga ke mertua itu masih rubah jihad gimana sama dengan moto jihad cara Quran hadis mesti Nabi gara-gara jihad disembelih. Nabi Muhammad gara-gara jihad diusir. Tahu-tahu kita wala jihad yang jenisnya pidato, jenisnya tablet untuk sangu dihormati, diderek no. Tahu-tahu roh jihad yang ngotong itu dah. Wakilnya lani tenang. Aku tidak mengatakan itu jelek dah, tapi betapa adat-adat ini melupakan arti jihad yang semestinya gitu. Ya bodoh, kaya ilmu yang rusak wawah Armanto kalau terang, saya ingat zaman ahli Yaman haji, ini aku gak seneng nak haji ambek dagang orang pantas haji gak ambek dagang tapi elek lu gak jalur sing luwih ra pantes tampo tangu tampo dagang akhirnya wa kanu kalan alam nah akhirnya jadi beban kan gak gong liyo wa kanu yahuju nabila zadin tapi ya tugasnya santri ngonton nih mau politik ya mau mergawi mau dirah di popo tenan lah nanti popo sampai mau opo deh malah itu udah dipikir Pak Marmado ketika kita haji gak dagang oh coba terus malah bilang Zadin tanpa sanggu ketika kamu milih hidup gak seneng politik gak seneng orang suka gak seneng kumpul uang kemungkinan ini kan dia terus melarat nah semarat tuh gak iso ihsan gak iso sedekah nih uang gak iso enggak kan nanti kalau kalau marat teman-teman itu gak mau ngontrak kontrak itu marat ke teman-teman itu repot. Jadi ini dibakas oleh pangeran. Jadi tiang Yaman haji tanpa santi protes oleh pangeran. Wata jawab tu, pakai nak rezeki, wata kuwa ya boleh lupa. Terus lain sehari kumcuna pun antap tahu fadlam rofi kum binti jaro fil haji. Nazala rotan di karo hadihim
misalnya, bang. Jadi hukum-hukum apa itu sampai tanam lo tetap apa dagang, apa mergawi timbang orang sasamu itu ngeri apa mana orang haji mergawi malah agak apa-apa haji apa-apa haji berarti yang putus ya haji gue juga muak gue negara berhaji dagang jamu berokok faizah afatu min arofatin dan mongko nalikannya bertolak sirokabe min arofatin sangi arofat fadhurullah mongko ilinga sirokabe apa intal masyaril haram waskuru kama hatta kuma ing kuntum ing kopli lam not doli suma fi du mongko nuli bubaro siro kabe ifadu siro kabe min haifu afadu nas ifadu takifu biha ma'agum makan yakin guna bumi sarafu anan wukuh ma'agum kurang aja ya suma fi du mongko nuli ifadu siro kabe min haifu afadu nas min arafat bihan takifu yang kawakuf siro kabe biha inggal ma'arafa ma'agum semertani nas makan yakin guna bumi mustalifah tarafuan krono angku anil wukuf ma'agum semua yang ditartipu jika jadi orang Arab dia ini jenak aku faidah fattum manasikakum faskurwa kazikrikum abakum awasyad dari proto luwe kuat jadi orang Arab itu sampai Allah itu saking merendai Allah saking merendai Allah itu merintahkan kawulan itu ngerti kue iling oning Allah kue iling bapak-bapakmu ekama kuntum kat kurunagum inta farohi khajiku bimufakhoro kue iling bapak-bapakmu dengan segala kebang enggak bang bilmu fakhara kan segala kebang aw asad dari ikhra mesti ini keiling Allah luwe songko iku faminan nas subhanallah jadi Allah luwe singgung tapi di zaman rianu disindir Allah gue nak haji mesbar gue iling Allah kaya aku iling buah paham yaitu bilmu fakhara kan songko aw asad dari ikhra itu luwe banget dibangin contohnya kalau gini misalnya Ahmad itu anak kiai misalnya putune bajune putune wali sumber langit nak khol itu kaya-kaya hidayah itu faktor bajunya itu faktor bahwa limbah mukhid kosong orang faktor Allah itu tiap generasi butuh hidayah Allah apa cukup buyut itu hidayah anak turunnya terus faktor buyut sampai tak takut rata-rata tau deh apa yang hidayah itu perturunan apa yang buyut itu tiga itu anak turunnya itu apa turunan itu dalam kendali Allah ini semuanya ini makanya lah orang Arab ini pun nak soalnya rohkajun Masya Allah, andai kan dulu gak ada Abu Talib itu begini, andai kan gak ada Abdul Muthalib itu gak ada zam-zam jadi berlebihan cara ngelam, cara minum air zam-zam itu kan dulu bikinan Nabi Ismail karena mereka merasa mimpilat Ismail, anggap Ismail sudah lah kalau gak ada Ismail gak ada zam-zam dan zam-zam mati puluhan tahun, kalau gak ada Abdul Muthalib gak ada zam-zam jadi faktor menurut saya kayak Tuhan gitu kalau baju ini gak ada masjid misalnya orang baju ini orang baliannya kan tetap aja orang masjid kan gak pula ini tanpa mengurangi hormat saya pada beliau-beliau itu tapi tauhid itu juga rusak tuh hukum adat itu pula lah ngoten pula misalnya orang iya orang iya yang dioliannya gula jadi pula ngaji tak niat ngamal nak niat ngamal yang berpula niat ngamal ihsan sampai ngaji ini niat ihsan belas tapi itu berlebihan tauhid pemerahan kusbah orang iso ngalim dan aku lah sampai nanti iya ini parinya ini bukan natural tetap bodoh orang kula lah nak sampean ra ditegir kuat ngaji utawa ora iso ngaji mek kula. Dadi mulai riyen pun disindir. Dadi sakniki wonten adat. Dadi prikum apa maksud dadi kula dadi mulai riyen apa wis disindir. Dadi ana adat-adat wong nek eling bapak-bapake. Iku ngalamo eling ning apa? Ning tauhid. Riyen nggih mun ngoten ya Romo. Dadi gara-gara ban iki mun kula contohna bolak-balik. Nabi Yakub iso saleh. Saleh Nabi Yakub karena takwane apa? Terus dadi kaum pilihan anak turune Yakub lah. Anak turun Yakub jadi Bani Israel merasa soleh muka turunan Yakub mana Allah duga jadi periode anak yang merasa soleh muka turunan bapaknya paham? Ya itu repot soleh, aku anak turun ini kiai aku soleh kok ngukurin kono padahal kita ingin jenis santri adu sandal ayo soleh wabut kapan ukuran soleh kayak itu tapi selain itu juga kacau dari gun akhirnya rasa gede lo seneng aja lo bagian dari itu menurut gue kan ngeliat santri ini maksiat karena yang paling tahu cara beris kan masalah matun ahli istighfar masalah cara ini saya itu istighfar antara bila yulan semuanya ini beres saya itu istighfar kemudian kok hati sih tak seorang pun anak Adam membaca ini illa ufiro lagu contoh itu salah semua mereka dijamin mungkin ada tiga kali sama-sama paham dan nas paham kazikrikum abaku aku asyad tadika
Faminan asmongko setengah saya manusia manuti buang yakulu kang ucap sopeman. Faminan asmongko itu sebagian saya manusia manuti buang yakulu kang ucap sopeman kebana adina kudinya. Wa malaku bilar kudinya. Kebana di pengiran kita adina kulu aturi nekani panjinana yang kita fitinya yang dengutinya. Wa malaku bilar kudinya. Jadi dunia, dunia ini dintek no urusan dunia. Dan yang akhirat gantuk bagian. Di bagian manusia itu dunia urusan dunia. Kebana adina fitinya. Nah, orang muni wakil akhirati hasanah. Akhirnya ning akhirat ora kebahagiaan. Normal wakil akhirati ngepelak. Wamalah ulan orang ikut diman wakil akhirati ngepelakin sangin kebahagiaan. Wamikim lan setengah sangin nas manuti wong yakulu kang ucap sopaman robana adina fitunya hasanah. Wakil akhirati ya hasanah. Iya aljannah. Wakina azab benar. Ya adam itu hudiha kelan tampung mudra. Walaya tau taiki kubayanun iku penjelasan lima maring perkara tanah kang ono aling atas lima sepalam sirikun. Wali khalil mu'minin lan maring tingkai wong mu'min. Jadi ngene nak wong musyrik ndonga mbok kepentingan dunya tok robana akhirat fitnya. Lan nak wong mukmin yo fitnya hasanah fil akhirati hasanah. Wali khalil mu'minin lan rango tingkai wong mukmin rupane yang mempertimbangkan akhirat juga fil akhirati hasanah. Wal qasdute tujuan biji kelawan iki iku al hadu iku begere menyarankan menekankan negere dur manapunu. Ala tola di khoiro yudharun yang atasnya gula ika api andorunin dunia lan akhirat kama wakda disawab alaih dibali ula ika lagum nasibum mimma kasat ula ika utimukun-mukun wakil lagum nasibum iku dua bagian mimma kasat sanging opo sing dilakoni e aminu dik sing lakoni sepung agen nafaji sanging haji wadua wabwa budi Allah iku sari ulisab iku dat sing cepet nisabu. Mungkin kalau bulan balik yang buatin dosen kamu supaya nanti mati kalau nanti gitu kayak gue rapuh. Jadi kuake amal, itu kaitannya dengan lima kasat. Kalau balik ini malah kamu mantau. Jadi coro Allah itu ono ukuran lima kasat. Ini kalau bulan balik. Mereka kita itu semua jadi hari sunnah sih keliru. Jadi ini kang Ahmad tuh yang sampai nusin kiai. Nah cara hari sunnah, uang melebus warga itu kan tidak karena amal kita, tapi karena fadilah Allah. Jadi layak pula hatiku mal jenatan di amaliku. Tapi nak buat angen-angen, iku dawe Nabi panjen gini. Tapi itu di luar yang diakui Al-Quran. Mana kalau balik? Nak coro Quran piyai, istilah Quran saat sampai mabuk suwargo itu istilah Quran tilkal jannatul lati urip tumuha bima kuntum tamal. Suwargo itu tak waris no kowe bima kuntum tamal. Bang, ketika Allah nyiksa ahli nar ngendikan Allah Ta'ala yang ngono kowe mlebu neraka gara-gara kelakuan ning. Terus begitu. Fabima kasabat kulubuku laha ma kasabat wa aliha ma kasabat sing manfaati nafsu ya apa sing dilakoni sing manfaati kue ya apa sing bola sing rugen wa aliha ya ma. Jadi Allah ini selalu melibatkan unsur amal. Artinya ngerti kan Mustafa, unsur yang tidak amal itu gak ngarah dinilai Allah. Mereka rana amal bila pada ini wow. Jadi seelek-elek orang suga nyumbang masjid dia baik orang aman dia itu nyumbang satu sewa di masjid mungkin dia ada diterima karena ada ikhlas atau ria itu keelekannya gue juara nyumbang oh. Terus dia jatuh sampai ngamali dia pulang nyumbang satu sewa orang ikhlas dan sampai malah apa dia ada ikhlas orang amali misalnya ada ikhlas itu aman nilai kita sampai malah jadi apa ini kekeliruan santri yang mendewakan ikhlas ikhlas itu digawe sanggung gue amal. Jadi kalau yang singkron di akhir waktu kan romantol. Gara-gara kita di modal ilmu malah jadi rusak. Jadi mau misalnya Ahmadur mau ngodok anak ini bontor. Ah bodoh is modern, bodoh orang ikhlas bayar SPP lah. Jadi saya di modal nanti dia ikhlas. Bodoh orang mutu misalnya ini debu di kerumah dia ikhlas nanti marah. Nanti marah ke mau bodoh orang mutu. Jadi udah diopo amalan terus opo. Yang proses pendidikan Islam amalan opo. Maju lah gelem bergerak ikhlas. Ikhlas hati mungkin kiri, itu nggak malam mau, itu setan, itu pikiran setan. Nggak boleh balik, nah cara Quran tetap ulah ika lagu nasibun ini makasih pun, jadi unsur kasbu kan. Amin itu menawar haji kan, dua tadi misalnya sampai haji terus dulu, ya ono haji ini, berjuang ya ono jihad ini, sudah kok ya ono dunia ini gitu, misalnya kok kulo ngalir, ya ono mulangi tenang orang kok, tahu-tahu ngerosok. Kudu ngalim untuk baru kait dungaku orang iso, orang pengirang kudu ngomong suruh taklim. Mungkin Rasulullah ketika haji wada
tidak tidak tuh ngendikan Allahumma hal balak tu, ya Allah apa saya sudah menyampaikan, apa saya sudah tablik, Allahumma hal balak tu. Padahal Rasulullah tiap tahajud mesti dungo Allahumma fi kaumi, kaum pulau dengan kehidayat ya Allah. Tapi itu tidak merasa itu, tetap beliau taklim, tablik, mulang di masjid. Orang sholat yang keliru diwarai, wudhunya keliru diwarai. Bahkan carane kumpul bojo diwarai, bahkan urusan seksual Nabi ana Joko ora kawin diceluk, kuwi mari dadi setan. Lha umatku sira gelem kawin. Artinya ada taklim yang riil. Ora kok Nabi bapak. Nah saiki kan ora wong darane wali sithik nggo nak ning kamar. Ini ra kadi umatku nggo ning kamar sunah kuwi. Ora ora tarian ora ono. Ayo tantangan mbak aku, patokno aku keliru aliranku. Ayo adu wali mbak aku lah. Lho kok sering diceritani mbak iku lho kesuke jupo ro wali. Sana ada yang ngalah wali, bukan masuk aku. Masa mandi itu murah orang bicara. Artinya dia soleh, iya ukuran dia. Tapi kalau ngeklaim karena wiridannya menyelamatkan umat, tentu keliru. Nah dia soleh, ngeleh dia. Tapi jokrono dungannya, itu berapa menyelamatkan umat. Umat sudah apa ya? Tidak hati, tidak ada wangi ini. Berapa cangkup orang-orang Nabi. Lho karena rusak, rusak tatanan. Sampai belok saja Rasulullah itu kok gak mau terhizim nasor tok ketika ngadepi musuh itu kok perang riil itu ada ya sanggup tumbak, ya perang riil, ya mapak musuh di luar kota artinya ada, perang fisik riil itu ada untuk mempertahankan Islam tapi saya ingat gak, dia mau terhizim nasor mau mawe, kuatir orang musibah hizim itu mati itu orang bobo, orang itu nabi, orang itu ingat sudah ujib kan artinya kita gak perang riil, gara-gara mau terhizim di kamar itu semua orang musibah itu kayak faktor apa telah balam sing ke kamar. Waktu kamu diceritakan, dua murid-murid aman-aman aja. Bergoyang orang pawangi, sama kan? Jadi mulanya dengan dikani Imam Ghazali, orang paling potensi atas nama Allah itu as-sufi. Orang paling potensi atas nama Allah yang sufi. Kadang kita karena terlanjur nyebut Allah, justru karena terlanjur sering nyebut Allah gak ada ilmoni, jadi dia ujib yang mau. Padahal gak ada sikap riil. Sikap riil itu penting, mau kayak Rasulullah ngadepi musuh ya perang ternyata kepingin bangun masjid ya orang bangunan itu tenang masjid buka ngilangi sahabat Rasulullah ya kawin ternyata sampai Rasulullah mendikan orang sahabat sumpah lo pengen takor ke ilawah lo betul kawin oh juga aku sih nabi kawin akhirnya diselesaikan secara real kan urusan sahabat ya kawin urusan mempertahankan Madinah ya perang dengan Islam ya jihad tapi kita apa saat Rasulullah melakukan riil ini pun semua tetap berdoa, berdoa untuk umatnya, berdoa untuk yang lain. Tapi kita langka, jihad mau riil mau, tapi merasa ngeklaim. Kok tapi yang mana saja berkat visi, berkat tahlilem. Ini kan sudah keadaan ini mencampur adukan, paham? Jadi tetap cara Quran lima kasabu, amin itu melakukan haji berdua, tetap kono. Bulan balik kalau ngomong tarik ikhlas lah ikhlasul amal lillahi ta'ala jadi gue sudah kesih di uang tua di masjid lagi sudah kong itu gue ikhlas nah kalau ngomong bener lah amalnya lagi gue ikhlas nah nah abak boleh mengikhlas kok iya boleh menombol iya pula sudah kau naik lah tidak abak gue mau ikhlas nah lu orang amalnya gue ikhlas nah sama seorang kiai yang mengklaim dirakati umat tapi gak mau amali riya misalnya gak gelem taklim gak gelem proses bersama umat gak dihormati tidak tersinggung dengan darah ini ramadhan ya tersinggung gak jalan ijazah yang sawangan di sini wah ngelera karuan mereka merasa siri yang gue aku tak dari sini jalan itu pas segera mati nanti pikir eh hebat ya omong ada gue di nyetok malah cara kadi yang gue di nyetok udah hebat syaratnya kadi sih kan untuk mutawat mutawatir jadi ya man mah malah hebat ya pada jalan yang gue tak tapi gak mutawatir mutawatir lah iya berarti kan syaratnya khasnya sifat lho mutawatir jadi dulu kok si duit ini dok mas wah agak dulu mutawatir tapi kok sudah jenuh sampai sambung urung level ya sambung iya iya artinya kan ke ilmiah sampai artinya gak level ya tapi nak kulo sah artinya memang saya secara ilmiah kulo meyakini Islam itu butuh no amat paham ya, makanya kalau Allah lirijal yunasibu mimak tasabu walin nisa yunasibu mimak tasabna terus tilkal jannatu lati ya uris tunggu bima kuntum tamadu itu wabah minas lima kasabu tetap unsur kasbu kok no amal lo soal lagi nabi ini dikar wong raiso mudu suwargo krono amali maksudnya ini wong ura oleh ujub be amali tapi tetap nak cara Allah ketika ahli jannah lukuin suwargo cara Allah tetap tilkal jannatu lati ya uris tunggu bima kuntum tamadu
sampai kula bali. Nak nabi yen ngutusi wong ora oleh ujub mbek amal. Tapi orang itu harus ada amal. Jadi gak iso to, misalnya kowe gara-gara gak napa-napa ibu tuh ustaz dungan ora dipi kecukupan iso. Dadi al. Iso ta? Nak ana sam, dungo cukup. Uga dungo silahul mukmin. Dadi al. Anakmu kodono rasa pembahasannya gak ikut tengano. Gelap kayak iso, rasanya aku kudono kasbu, unsur unsur kasbu kudono kasbu, gak mana cara terjemahan ini, itu unsur real ya sampai kasbu ya aku lah ranian nyindir, aku ngaji kok ngaji aku ranian nyindir, aku vulgar mau nanti ini jujur secara ilmiah, soalnya kan nampaknya dia terserah urusannya diode tapi serepet mau coba yang tarik ini sejarah Rasulullah itu dibocok. Ya jelas orang-orang yang tarik Nabi juga mau coba hizib Nasr, rasa apa? Berakhir orang-orang tetap aja mulai ke lagu nasi bumi makas wawah sari ulhisa buat gue lani dengan sirot Nabi Allah yang mau biayami ma'adida paman tak aja lah, mau ke sopawai sehingga susu sopaman istak aja lah teksi itikal sopaman bin nafar min minah kelan nafar min minah fiyaw min ingdom jinur ayatitani ayami tasrek badai omi simari nanggar rolas fala itma alaih kita jika mantak koro fala itma alaih di malik takwa bertakwa lan takwa sira kabeh Allah wa alamu annakum bi itu sarun we takwa lan selalu menanamkan annakum sak nemi sira kabeh ilahi maring Allah to saruna iku den kirim ya kudu selalu tertanam pada akhirnya kita kembali ning Allah annakum ilahi itu sarun sak nemi sira kabeh ilahi maring Allah to saruna den kirim sira wa minan nas lan wis tengah sange manusa manuti wa yuk dibuka kang gawono tak isi apa kok lu pengucapan penima. Jadi sebagian uang gue terperdaya mat oleh omongan ini saking mandi sipil hayat dunia ini dalam urusan dunia gue isi itu walan bersaksi sopaman Allah yang Allah alam yang atasnya berkorok di kolbi jadi ada uang yang nak ngomong di rumah Nabi uang gue gampang sumpah ya ya Rasulullah gue harus jujur bagi dengan hati gue jujur iman dengan dengan padahal uangnya munafik nah, Nabi sempat tertarik gara-gara meyakinkan wes itu kan beriset sopeman Abu Hanawa alamat di kopi. Maksudnya sumpah omongan itu benar. Ina gue muafikan di kopi. Tahu bahwa hal itu mana balang kopi sombong banget dan nanti pora pagi ni. Wes hati itu kesumah lah kau lihat baik. Lihat baik. Terus banget yang musuhi lah kamar yang siro wal lihat baik kalian maring biro pengikut itu. Lihat jawab dihima. Sampai nak mau koning ikhya Mas Rumanto ya Mas Ahmadun terutama saya kita ngajih ya mulai kita ulama isu di kularan Imam Ghazali sampai tiram kubas Pak Ahmadun ulama isu orang nonton babi kubus mereka ngonton dulu Kang Rumanto ulama isu kadang gawe syariat sing riska itu mau kamu sebagai kita ini kamar mau coba hizib nasur gara-gara mau coba hizib nasur sawangan ini semua tolak balak di kawasan kono faktor sampai sementara kita orang ikhtiar izin dari Gariel misalnya ngoten nah, antara kaji Nabi kan jelas kalau mantu asodako tapa ubalak sing bolak balak itu kalau kaji Nabi ngendikan api-api Umar sing menyuruhnya nanti harapin enak gue jelas kalau mantu gue alhamdulillah mbak sendiri gue lalu yakin mulai dia gue mesti kematian karena gue lalu rata pengen jadi uang ngalim sing ujub mereka dulu aku mari ujub gini wong misalnya di Zimnasor itu dicitrakan sedemikian juga jika semua tolak balak sama ada faktor di Zimnasor oke lah saya ngakui itu doa itu bagus doa saya juga menghormati Hasan Sadali, dia itu orang soleh wali tapi masalahnya, saya hormat-hormat itu dengan Hasan Sadali, aku juga hormat dengan syariatnya Rasulullah nah Rasulullah kan jelas sudah kau tak tahu oke, okay, kita di kampung misalnya ada yatim kita sudah kau misalnya anak masjid kita infak misalnya jamaah, paling tidak lima waktu ada jamaah, ya jelas aku ngendikan ikan jenati, orang mu'min elek harus ninggal jamaah kalau ini jadi jelas, unsur-unsur yang tidak ada Rasulullah kita lakukan tidak, dungu itu dunia itu sampai di Allah jadi kalau kaji Nabi itu ya tahajud di dunia tapi mempertahankan lawan di jihad ambil bucu ya nafak bahkan urusan seksual Nabi ngendikan sing iso menghentikan jelalatan ya kawin ikan Nabi orang kok nyaran nunggu enak menunggu kebiri kawan syarat mohon artinya riya diselesaikan cara riya ada usaha ya pakai nikah tapi ada zaman ketika ulama istihad terus orang sing nyaran orang usaha poso buta sebetulnya dari istihad ini tidak ditanda kan rumah tapi kok kesuwan karena istihad ini kesuwan deh sehingga lama-lama jadi bid'ah itu mah kapan kita tolak balak balak iso ditolak di istihad itu Pak Rumah Tuhan orang hadis sesuatu hadisnya sudah kota tahu balak tapi kan
kita ini terjugesti masih tunggu aku kubur kayak orang balak kita ini istiwa sabur ya tsunami ya balak ya wakai Gustur zaman apel lengser agar ulama istiwa saat tetep lengser karena apa? Lu kalau buatan nyebakan Gustur ulama ya buatan coro kalau kan ngerti nah coro Allah sudah jelas Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka yu mantasa wa tanzil mulka mimman. Tapi karena istighosah, karena doa kita memaksakan sunatullah. Ada Allah kan orang pegang kekuasaan. Saya ini pegang, itu bisa ada cara Allah lagi. Tuktil mulka mantasa wa tanzil mulka mimman. Tapi kita kan memaksakan doa ini supaya tukti terus. Nah Allah kok kekuasaan sudah diterima. Allah ya orang itu. Aku kadang-kadang ditanzilkan oleh cara Allah. Lagi betul. Entah nak tiga saham nak sunnah tu, tetap jauh tu tiga tanzil kan lor. Ya podo sunnah Allah Taala ya sunnah Risto ya. Jika iso rumah tu dulu sudah langit tetap mengalami masa-masa wayak dir. Kadang risi ya sih. Tidak no membeli lang. Bawa 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 tetap. Nada rawat jelas inna wayak sunnah Risto lima jasa wayak dir. Podo saman kiri oh koyo opo tetap masuk uang tu masuk no sampai ya uang masuk no sampai entah sudah langit. Tetap aja nak Allah wayak sunnah gaya. Sistem itu cara dari si Allah jelas inna ku layak sujudis baru maya jauh layak dir tapi kita yang kesuwen karo mantap percaya doa berlebihan terutama anak ibu mau ini doa yang khusus yang dia aku malah iman sabar diarah yang khusus sabar iman saking iman ini itu mau sampai melangkai hukum-hukum sunatullah ibu mau kayak itu ilmu kaman tasa watan ilmu kaman iman jadi gampangannya dari sopadar atau Allah saking percaya ini sampai aning dungo tolak balak nanti percaya Gustur reso turun dodor katarane sampai ngono sampai lu kan keliru kan saking percaya ini Hizib Nasr sampai mantep anak merang anak tabrakan sampai anak tabrakan kan tetap keliru memang kita tidak mengedaki tabrakan jelas tapi sudah sampai krono dungo ini terus kita dikti Allah jadi sama di Madinah itu kalah tetap ya masa-masa wajib dan juga itu senang Tuhan indah wajib.